Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Resios di para pun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar IT Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini ada penampilan Ayu Ting Ting di acara kontes dangdut Indonesia bertemakan sebuah princess nih pemirsa, dengan gaun yang putih dan bawahan hitam, ditambah dengan aksesoris dada juga poni di depannya, menambah rasa anggun di wajah dan juga badan Ayu Ting Ting. Gaun dari Talita Sukoco dan juga perhiasan dari Kalsen GR Krisna Pahareji, fashion stylist dari Erik Hanlami. Itulah para penata dari Ayu Ting Ting yang selalu setia menemani Ayu Ting Ting dimanapun Ayu berada. Itulah penampilan kece Ayu Ting Ting saat berada di kontes dangdut Indonesia yang memang sangat luar biasa cantik. Penampilannya tidak bisa diragukan lagi karena memang sudah sangat cantik dan pastinya sangat baik hati. Bagi sahabat semua, inilah penampilan terbaru Ayu Ting Ting saat berada di kontes dangdut Indonesia dengan stylist terpercaya yaitu Erik Hanlami. Selain penampilan Ayu Ting Ting, yang menjadi sorotan adalah ketika Ayu Ting Ting berada di atas panggung bersama dengan Demian dari Maya Wulan 71. Demian keren kok bisa begitu, hanya bayangan Ayu yang dipegang, tapi Ayu bisa ngerasain apa yang dipegang oleh Demian, mulai dari dipegang telinga sampai dibakar dengan korek. Walaupun hanya bayangannya, tapi Ayu Ting Ting merasakan semua itu. Sungguh sangat luar biasa anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Demian. Semoga selalu berkah, dan untuk Ayu semoga ke depan lebih baik lagi dan segera menemukan jodoh yang memang didamba-dambakan sesuai dengan keinginan dan juga harapan selama ini. Amin ya robbal alamin. Ada keseruan Ayu Ting Ting bersama dengan Demian di kontes dangdut Indonesia. Di sini juga Ayu Ting Ting sedang membagi-bagikan produk terbarunya yaitu wasangan kepada para artis idola senior Ayu Ting Ting, mulai dari Angel Karamoy hingga yang lainnya. Semoga selalu sukses untuk Ayu dan semoga semakin lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga di sini ada penampilan Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV yang sangat luar biasa. Apapun penampilan Ayu Ting Ting selalu terlihat cantik dan juga menawan. Bagi sahabat semua selalu menyaksikan, semoga tayangan yang Mimin sajikan menghibur dan pastinya Mimin sajikan sesuai fakta dan juga sesuai yang ada. Mimin langsung dari story Ayu Ting Ting dan pastinya doa belabar bagi sahabat semua selalu menyaksikan, semoga selalu memberikan yang terbaik untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, jaga senyuman untuk orang-orang di samping Anda semua. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi habis pakai Huasan brightening mask peel off. Nih kita buka ya. Wow, jadi cerah kulitku. Thank you Ayu. Suaranya makin kenceng banget. Teh, ini wasahan produk masker peel off mask terbaru dari aku. Wasahan. Itu masa. Iya. Itu bukan masa. Iya dong, wasahan. Baiklah. Ntar kamu unboxing ya, kamu coba ya, kamu pakai ya. Ntar aku cobain ya. Thank you Tete. Wasahan. Wasahan. Padik. Hello. Aigo. Teh, suaranya makin kenceng banget. Teh, ini wasahan produk masker peel off mask terbaru dari aku.
Wasahan. Itu masa iya. Itu bukan masa iya dong, wasahan. Baiklah. Ntar kamu unboxing ya, kamu coba ya, kamu pakai ya. Ntar cobain ya. Thank you Tete. Wasahan. Wasahan. Padika, ini produk baru aku. Wah. Masker ini peel off mask. Adika sama Teusi pakai ya. Ini buat seminggu cowok sekali. Aman. Cowok aman, aman sekali. Aku pakai seminggu sekali. Okay. Muka Padika sama Teusi makin glowing pakai ini. Wah. Bantu adiknya jualan. Wasahan, coba sebut. Mantap. Coba apa? Wasahan. Nah, pinter. Makasih ya Adika, dipakai ya Pak Adika. Yo, salam sama Teusi ya. Tersuruh Teusi pakai ya. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT maaf nih ngasih tangan kiri. Baru ayu Pak RT. Ini namanya wasahan, ini masker peel off mask. Ntar Pak RT sama Teteh pakai ya di rumah ya. Kalau lagi nyantai di rumah. Boleh aku buka ini? Boleh, cewek cowok boleh pakai. Ya. Wasahan ya? Iya, tuh. Wasahan dong jadi lepek ya? Enggak, bukan itu basah. Itu basah. Ya. Buka ya. Bisa enggak? Wasahan. Tuh. Benar. Tuh. Ntar Pak RT pakai banduk, ada banduknya Pak RT sama Tete, ntar saling masker-maskeran. Ya. Ya. Ini produknya Ayu ini. Iya. Ya pakai nanya lagi emang iya dikasihnya sama Ayu. Ini aduh ini bagus banget ini. Ya. Bukan itunya, ininya yang bagus. Oh, ininya. Ininya iya. Makasih ya, brightening, Pak. Kan iya. Dulu ini mau ngasih tahu dulu nih buat pemirsa di rumah ini supaya melihat ya. Ngapain sih? Udah habis ini, udah habis. Bukan. Biar si Gilang tahu ini produknya bisa dipakai buat cowok, Gilang. Apa ini buat Gilang, ini produk baru Bu Ayu, peel off mask. Oh, ini pakainya seminggu sekali. Gilang sama pacar Gilang pakai ya. Entar okay. Di dalamnya ada banyak. Yeah. Gilang pakai tunggu sampai 30 menit tergantung. Kalau mau pakai tebel boleh, tipis boleh. Nanti tinggal dikelet kalau udah kering. Nah, mukanya berubah enggak? Berubah dong. Kinclong, cakep, bersih. Ngangkat komedo, ngangkat sel kulit mati. Ya, Lang. Okay. Tolongin ya Bu Ayu bantu usaha nih. Ya, makasih Gilang. Jangan lupa pakai wasahan. But inside my palm, play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded.